ceritain gimana tadi pertandingannya. Ya, di set pertama saya udah unggul jauh ya. Terus kayak kehilangan konsentrasi lah, terus banyak melakukan kesalahan sendiri. Di set kedua kita lebih fokus dan menjaga konsentrasi. Dari Markus, silahkan. Ya balik dari saya, set pertama kita mungkin udah unggul terlalu jauh ya, terus agak lengah dan buru-buru pengen ngabisin gitu loh, pengen cepet-cepet menang, malah jadinya banyak mati sendiri dan gak fokus gitu. Tapi ya set kedua dan ketiga kita bisa handle dan lakuin yang lebih baik dan lebih fokus, jadi bisa masih menang. Dari Bang Henry kok, apa sih tadi yang dikasih ke Markus Kepret setelah kehilangan game pertama, padahal sudah lumayan untuk jauh ya, kok. Silakan kok. Oke. Setelah set pertama unggul itu kan agak jauh ya, 18-11 kalau saya tidak salah. Terus kegiatan kalau dari kacamata saya melihat ya tempo iramanya agak diturunin sama Kevin. Ya, agak turun, terutama dari mulai dari pembukaan ternyata servisnya pemain Taiwan itu juga cukup bagus, banyak melakukan kesalahan set pertama dan ternyata tidak bisa menang kalah. Set kedua itu saya mengatakan salah satu kuncinya itu harus main di depan, pembukaannya jangan terlalu buru-buru dan harus apa namanya sabar, kira-kira itu. Jadi set kedua dan set ketiga itu lebih fokus ke depannya, harus lebih banyak apa namanya cover bola depannya. Itu aja sih. Ada pertanyaan?